Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih untuk episode hari ini, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Pada episode hari ini pastinya kita akan menyaksikan banyak adegan-adegan yang sangat menegangkan ya guys, dan tentunya akan membuat kita baper abis. Karena kita akan melihat apa yang akan Joe lakukan kepada Tami saat Joe dan Tami bertemu di sebuah minimarket. Kita pun akan menyaksikan adegan yang bikin baper abis antara Jeffrey dengan Nopia. Tentunya episode hari ini akan seru banget ya guys. Dan pada video kali ini Mimin akan membahas apa saja yang akan terjadi di episode hari ini dan juga sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Untuk itu tonton video ini sampai dengan selesai. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya, alangkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Terima kasih. Setelah terjadi sedikit keributan antara Joe dengan Jeffrey, akhirnya Joe kalah mental dan pergi meninggalkan Nopia dan juga Jeffrey. Karena Jeffrey mengancam Joe akan melaporkannya ke polisi. Nopia pun sangat lega karena berkat Jeffrey dirinya tidak mendapatkan perlakuan yang lebih kasar lagi dari Joe. Nopia pun mengucapkan terima kasih kepada Jeffrey pada saat mereka berdua di sebuah kafe. Dan pada saat itu Jeffrey dan Nopia lagi-lagi bertatapan hingga membuat mata Bunung yang mengawasinya melotot tak berkedip. Nopia menelpon Hakim dan mengatakan kalau Jeffrey mengundang dirinya bersama Hakim juga untuk makan malam. Namun jawaban Hakim terdengar seperti tidak senang dengan undangan Jeffrey. Di adegan lainnya, Hakim kebetulan bertemu dengan Joe. Namun Hakim tidak tahu kalau itu adalah Joe suaminya Tami. Joe pun saat itu menanyakan Tami sambil memperlihatkan foto Tami kepada Hakim. Hakim pun sangat terkejut dan berkata dalam hati, apakah orang ini adalah Joe suaminya Tami. Hakim pun mengatakan kalau dirinya tidak mengetahui wanita itu. Dan di adegan selanjutnya, Tami terlihat sedang berada di sebuah minimarket. Dan tanpa diduga, Joe pun kebetulan sedang berada di minimarket tersebut. Dan saat itu, Joe terlebih dahulu melihat Tami. Kemudian, Joe pun menegurnya, hingga membuat Tami sangat terkejut dan sangat ketakutan. Kemudian segera lari menghindari Joe. Namun, Joe berusaha mengejar Tami. Dan sepertinya Joe akan berhasil mengejarnya dan akan membujuk Tami agar Tami membatalkan gugatan cerainya. Bagaimana kelanjutannya? Tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran. Untuk itu, saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih yang akan tayang malam ini pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV. Oke guys, mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih untuk episode hari ini di video Mimin kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.